Hai semua, welcome back to my channel Jasmine Kita. Salam namaste. Buat kalian para penggemar serial TV Bahu Begum yang lagi tayang di salah satu channel TV swasta di Indonesia, aku di sini mau kasih sedikit info biodata dari para pemain film serial Bahu Begum. Bahu Begum yang adalah serial India terbaru yang bercerita tentang kisah tiga insan yang saling terhubung satu sama lain, yaitu Arjit Taneja sebagai Azan Akhtar Mirza, Diana Khan sebagai Saira Said, dan Samiksha Jaiswal sebagai Nur Qureshi. Dalam ikatan rumit atas nama cinta, sebuah kesalahpahaman nasib terjadi di antara satu pria dan dua wanita. Dia harus meninggalkan cinta sejatinya hingga menikahi sahabat kecilnya tanpa dasar cinta. Razia Begum, juga dikenal sebagai Bahu Begum, adalah ibu pemimpin keluarga Bhopal yang berkuasa. Azan pindah ke London untuk melanjutkan studi. 6 tahun kemudian, dia kembali dan memperkenalkan Razia kepada pacarnya, Syaira. Razia menerima Syaira dan mengumumkan pernikahan mereka. Nur bertunangan dengan temannya, Faiz. Sementara itu, Asgar dan Soraya menciptakan kesalahpahaman antara Azan, Syaira, dan Nur dengan harapan mengambil alih harta keluarga dan uang. Azan dan Syaira menikah, Soraya menjebak Faiz dan Yasmin di dapur yang meledak. Nur hancur melihat kematian ibu dan tunangannya. Karena Syaira adalah orang terakhir yang terlihat meninggalkan dapur, Nur segera percaya Syaira sebagai pembunuh dan membuatnya ditangkap. Bahu Begum ditayangkan perdana pada 15 Juli 2019 hingga 21 Januari 2020 di Colors TV. Oke, sekarang mari kita bahas biodata dari para pemain Bahu Begum itu sendiri. Yang pertama, Arjit Taneja sebagai Azan Akhtar Mirza, putra dari Razia dan Ayub, saudara dari Sabah, suami Syaira, dan sahabat Nur. Ini dia biodata dari Arjit Taneja. Dan pemeran kedua adalah Diana Khan sebagai Syaira Said, istri dari Azan. Diana dipercayai memerankan Syaira dalam drama Bahu Begum. Berikut biodata dari Diana Khan. Dan pemeran utama ketiga adalah Samiksha Jaiswal sebagai Nur Qureshi, putri dari Yasmin dan sahabat dari Azan. Artis cantik Samiksha akan berperan sebagai Nur. Berikut biodata dari Samiksha Jaiswal. Dan pemeran Bahu Begum yang keempat adalah Simone Singh sebagai Begum Razia Mirza, istri dari Ayub, ibu dari Azan, dan Sabah. Berikut biodata dari Simone Singh. Pemain Bahu Begum yang kelima adalah Amrapali Gupta sebagai Suraya Asgar Mirza, istri dari Asgar dan ibu dari Khalid. Berikut biodatanya. Dan pemain yang keenam adalah Muhammad Nazim sebagai Asgar Mirza, putri dari Ghazala Mirza, saudara dari Ayub,
suami dari Soraya dan ayah dari Khalid. Berikut biodata dari Muhammad Nazim. Pemeran Bahu Begum yang ketujuh adalah Rehan Roy sebagai Khalid Mirza, anak dari Suraya dan Asgar. Rehan Roy bermain sebagai salah satu pemeran pendukung bernama Khalid Mirza. Khalid merupakan saudara sepupu Azan. Inilah biodata lengkap dari Rehan Roy. Pemeran Bahu Begum yang ke-8 adalah Maira Misra sebagai Saba Mirza, putri dari Razia dan Ayub, saudara kandung dari Azan. Berikut biodatanya. Pemeran Bahu Begum yang ke-9, Sabina Jad, sebagai pemeran Rubina Mirza, istri dari Khalid Mirza. Berikut biodata dari Sabina Jad. Pemeran selanjutnya yang ke-10, Alka Kaushal sebagai pemeran Begum Ghazala Mirza, ibu dari Ayub dan Asgar, neneknya Azan, Sabah, dan Khalid. Berikut biodata dari Alka Kaushal. Pemeran Bahu Begum yang ke-11, Supriya Shukla sebagai Yasmin Qureshi, ibu dari Nur. Berikut biodatanya. Dan pemain Bahu Begum yang ke-12 adalah Karan Khanna sebagai pemeran Adil, saudara tiri dari Azan, anaknya Ayub dan istri keduanya. Nah, ini dia biodata dari Karan Khanna. Dan selanjutnya ada pemeran pembantu juga sebagai pembantu di keluarga Bhopal, Mehul Joseph sebagai Dilruba, Roslyn De Souza sebagai Masyuka. Nah, itu dia biodata pemeran serial Bahu Begum. Mungkin sekarang ada beberapa aktor yang belum muncul di filmnya dan mungkin akan muncul nantinya di filmnya. Kita tunggu aja. Semoga juga sinetronnya main sampai tamat, sampai habis ya di TV swasta kita. Akan ada kejutan-kejutan dari film Bahu Begum selanjutnya. Semoga kalian suka sama filmnya. Dan juga semoga video aku ini bermanfaat informasinya buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, subscribe channel aku, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku, @jasminenikita. Semoga kalian semua terhibur, dan see you on my next video. Bye-bye!